pemotretan disepetan pada hari ini di rumah Bu Eni dan Tiko kita lakukan karena memang pandemi ini baru saja selesai, ya tidak ada perkembangan COVID-19-nya, sehingga perintah kepala dinas juga untuk segera disepetan agar aman siapapun yang lalu lalang termasuk ke dalam rumah Bu Eni. Ini seluruh ruangan dari mulai depan sampai dalam? Iya, seluruh ruangan dari lantai atas ke bawah sampai kamar mandi, dapur, dan bagian depan juga pagar juga tadi kita semprot. Ini biar semuanya kena. Berapa personil, Pak? Kita kerahkan sekitar 6 personil semuanya dengan satu sprayer. Ya, alhamdulillah obat yang kita bawa juga cukup, bahkan lebih, sehingga semua area dapat kita cover di sekitar. Pak, mulai dari pemeriksaan kemarin sama penyemprotan hari ini ada kesulitan nggak sih, Pak? Untuk kesulitan tidak ada ya. Tidak ada. Kalau hari ini kan kita hanya penyemprotan disinfektan saja dari lantai atas ke bawah. Kalau kemarin kan kita terus terang memang sedikit mengeluarkan tenaga lah kasarnya untuk membuang kotoran-kotoran yang di lantai maupun tembok maupun di langit-langit kemarin. Ya, sehingga alhamdulillah sekarang sudah tampak lebih bersih dari sebelumnya.